bukan normal. Aduhai, luluh jantung tau. Bila situasi tiba-tiba Datuk Rosyamnor sesak nafas, mulut keluar darah. Tetapi rupa-rupanya saja nak prank awal Asyari sempena hari jadinya yang ke-42. Syukur Alhamdulillah. Tapi kan, nampak pengacara awal Asyari memang seorang yang tenang dan memang seorang yang profesional. Kawal keadaan. Tak, saya tengok fikir saya tengah mengacara sekarang ni. Tapi bila kes macam tu jadi, saya tak boleh nak panik. Sebab kalau saya panik, ada puluhan orang dekat belakang saya yang tengah tengok, eh apa benda tu. Kalau saya kata, alamak Datuk Roshan dah berdarah ni kan, benda tu akan jadi satu situasi yang panik. So saya cuba nak tenangkan, saya cover. Pada waktu sama saya suruh Zoe tolong coverkan event tu. Itu cara yang saya rasa paling tenang dan paling terbaik untuk tidak menimbulkan sebarang kekecohan lah. Tapi rupanya kena prank. Echa dah lama tak nampak Abang Awal. Tapi tengok Abang Awal sekarang kan, nampak kurus yang mendadak. Sebenarnya berapa kilo dah Abang Awal turun? Saya rasa dalam 10-11 macam tu lah. Sejak daripada pandemik last, masa pandemik tu ada kenaikan berat badan yang sangat mendadak. Daripada situ lah timbulnya satu kesedaran. I have to do something dan saya perlu tukar kehidupan saya 360 darjah. Itu yang membuatkan saya ada kesedaran. Saya terbaca komen-komen mengatakan, kenapa Abang Awal kurus mendadak ni? Ada sakit ke dan sebagainya? Ada yang mengatakan mungkin ada menggunakan rawatan segera, iaitu dengan membuat pembedahan. Jadi sekarang ni bila orang tengok kita susut, ada dua lah benda macam Aisyah cakap tadi kan. Satu sakit ke, lepas tu satu lagi potong usus. Bagi saya sensitive question sebenarnya bila kita nak pergi ke orang tu. And then ada juga terbalik, saya ada terbaca selebriti 2-3 orang yang kata nak ambil tindakan disebabkan ada netizen yang mempertikaikan macam mana dia berkurus. So benda-benda macam ni saya rasa dianya agak sensitif dan agak private. Tapi bila jadi selebriti ni, kita pun milik orang ramai dan kita pun perlulah orang kata berkongsi dengan mereka. Saya turun di atas inisiatif saya sendiri, memang saya pasang niat untuk memperbaiki mutu kehidupan saya. Bila saya nak dekat 90, tenaga tak ada, metabolism jadi rendah, main dengan anak-anak pun mengah, dengan isteri pun kadang-kadang Syah punya stamina tinggi, saya punya stamina rendah. So benda-benda macam tu membuatkan saya rasa macam I cannot be living like this, dan membuatkan saya ambil satu inisiatif untuk memperbaiki kehidupan saya dan untuk memperbaiki mutu kualiti saya bersama anak-anak. So daripada situ saya dapat achieve saya punya berat badan yang saya inginkan lah. Dan ada mulut jahat cakap Abang potong usus tu, apa yang Abang nak katakan? Kurus sikit je potong, kurus sikit je potong. Apa kau ingat tak ada jalan lain ke? Orang-orang kita bila sesuatu drastik terjadi kepada selebriti, dia orang selalu rasa alah, ambil jalan mudah dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi jalan-jalan yang tidak invasif yang mungkin kita boleh lakukan, melainkan benda-benda tu tidak boleh nak dielakkan. Saya tak nafikan mungkin ada sesetengah orang-orang kita sesuai dengan operation. Ada sesetengah orang sesuai dengan injection, sesuai dengan diet, intermittent fasting dan sebagainya. Terpulang kepada individu tersebut, kalau dia nak buat pun tu hak dia, badan dia, duit dia. Bertanggungjawablah dengan diri sendiri. Asalkan kita tak menyusahkan orang, tidak memberikan kesan-kesan negatif. Bagi saya, you do what you do best lah.